Halo sobat semuanya, welcome to Sky Dunkle channel. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke sobat sejarah semuanya, sekarang saya lagi di daerah Gunung Palasari, tepatnya itu di daerah Sumedang, dan di sini ada benteng peninggalan zaman Belanda, yaitu namanya juga Benteng Palasari. Nah sob, di sini berada di atas bukit, jadi di suasananya pun sangat adem banget, bahkan sangat asli sekali karena ini terjaga. Bahkan untuk Benteng Palasari ini sekarang lagi dibangun lagi, lagi diperbaharui, dan akses ke sininya pun gampang banget. Nah sob, setelah itu kita langsung lanjut aja ke sini, ke bentengnya, kita keliling-keliling bagaimana kondisi dari Benteng Palasari ini sob. Oke sobat semuanya, yuk kita langsung lanjut keliling-keliling di daerah sini. Oke, sini in frame tuh. Oke nih sob, jadi saya masih bersama saudara saya yang waktu itu kita pernah penyusuran di daerah ya, ketemu lagi lah. Palasari. Penyusuran kali ini mah oke banget lah tempatnya. Nah sob, ini di sebelah kita ini ada benteng. Aduh sob, benteng. Ada baut sob. Baut, gerenan baut. Oke nih, ini benteng-benteng. Jadi bentengnya agak dalam. Coba masuk lah. Coba masuk. Di sobin langsung masuk. Ini bentengnya itu ukurannya antara 2 sampai 3 meter. Jadi benteng Belanda ini dulunya itu buat pertahanan, semacam penyimpanan persenjataan, kayak nuklir. Temboknya kokoh. Pastilah kalau buatan Belanda itu pasti kokoh-kokoh. Dan di sini sayangnya kalau apa namanya? Ada pintu, tapi sekarang pintu-pintunya udah pada copot, udah pada gak ada, yang sekali. Jadi si bangunan ini atau benteng-bentengnya ini memanjang, jadi mengelilingi si Gunung Palasari ini, tetapi gak dalam, paling sampai 2-3 meteran. Bener, dilarang mengotori dan coret-coret dinding benteng. Soalnya ini budaya kita, guys. Benar. Soalnya kalau dicoret-coret itu sayang, nanti anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu gak bisa melihat keasliannya. Sebenarnya benteng ini adalah benteng paling besar di Sumedang. Kalau kita lihat di benteng-benteng yang lain, bahkan benteng Gunung Kunci,
itu kurang. Ini yang paling besar. Ini paling besar. Jadi setiap sudut itu ada benteng-benteng. Jadi ini buat pertahanan. Nah, di sini juga kita udah nemu lagi benteng. Ini benteng. Bentengnya sih sama aja. Modelnya sama aja ya. Modelnya sama. Struktur bangunan terus si bentuk-bentuknya itu sama. Mirip. Mirip banget. Suasananya aduh, hening banget beneran. Kalau yang suka ya keheningan di sini. Mantap. Tuh lihat. Kita udah nemu lagi. Ini ada cagar budaya 5 tulisan. Cagar budaya 5. Nih, cagar budaya 5. Di atasnya itu juga ada rumah. Terus ada tower. Kosan banget. Dan katanya ini adalah benteng pertama yang dibangun di Sumedang. Sumedang. Mungkin kalau orang Sumedang mengiranya Gunung Kunci itu yang pertama, tetapi ini yang pertama banget ketika penjajah masuk ke Indonesia atau ke Sumedang. Nih, udah ada lagi bangunan itu sampai. Coba naik ke atas satu. Kita berpencar. Ini di itu lagi dibangun, jadi jalannya lagi diperbagus dan nanti itu akan area yang suka jogging nanti katanya dibikin. Bener, jogging track itu nanti kesini bisa lewat jalan ini yang di Pelur. Kemana? Lanjut lagi. Itu naon itu? Ini juga pelataran dulu kayaknya. Bekas-bekasnya. Apa itu? Kita lihat. Di sini banyak hewan. Namanya itu. Tongeret. Lain tongeret. Kalau orang Sunda mau bilangnya tongeret. Enggak tahu bahasa. Ini banget apa. Beneran. Nah, ini juga bekas apa lihat. Kayak tempat duduk. Ini mana bangunan baru? Bangunan baru mungkin. Dari sini pohon-pohonnya juga dilindungi. Asli. Asli banget. Soalnya di sini juga dulu katanya ada install atau tempat kuda, juga tempat itu apa? Penampungan air. Jadi banyak sekali. Oke, ini kita mau turun lagi di yang tempat yang lain. Masuk. Agak ngeri sih. Setiap bangunan di Belanda itu ada yang gini. Kayak beneran. Ada sinyal apa gak tau sih. Aduh. Halo. Asli berjumlah. Nah ini bekas. Ini mana? Kalau Pak ingin bekas PKS kayaknya. Tuhan. Cuma main kita putar ke belakang. Kalau kita melihat dari dulu, mungkin di sini banyak sekali derap-derap para tentara Belanda dulu ini. Nah, ada satu ruangan. Itu teh katanya teh ruangan tempat penjara. Gimana? Jadi itu agak. Jadi si panjang itu cuma kira-kira 6 meter. Masukkan itu. Ayo. Nah,
Nah, sob, di sini juga masih ada nih. Pokoknya semuanya dikelilingi sama sama benteng benteng. Dan persis ini cagar budaya 2. Untuk bangunannya sama persis kayak gini. Dan nanti di depan juga itu ada bangunan yang paling panjang. Jadi kotak-kotak dalamnya. Mungkin tadi udah kelewat sama kita. Ya, kita kan jalur kiri. Jadi tadi bangunan yang tempat penjara kita ada sana. Nah, ini paling panjang top tuh. Ya. Ini bagian depan ada 6 pintu. 2 3 4 5 ada 6 ruangan. Ini bangunan utamanya. Yang di tapi itu sayang tuh besi-besinya pada dicopot. Mungkin ada tantangan jahit. Besi-besinya dicopot. Mungkin dijadiin apa bangunan atau dijual. Nah, kali. Yuk, kita langsung mau coba ke yang dulunya katanya itu bekas penjara. Tapi masih utuh. Masih. Tadi kelewat. Gak tahunya. Dari kelewat. Oke. Okay. Nah, kita sudah keliling ini, guys. Inilah. Yang mana? Diam. Coba. Ini agak panjang ceritanya yang lain. Ini 3 kali lipat panjangnya dari yang bangunan. Ini banyak besi ya, besi. Besi. Nah, besi makanya kalau ada besi. Gak ada tiga. Mau coba ke sebelahnya masih ada. Tetapi di sini benar-benar bersih banget, bawahnya bersih banget. Jadi ini beda, kalau tadi banyak sekali bekas-bekas besi, tapi sekarang di sini ada tembok-temboknya besi. Mungkin ini cuma sebagai sel doang, jadi ditutup aja tembok-nya. Hal itu mungkin tempat orang yang agak bandel gitu. Ya. Ini cuma ditutup aja yang biasa aja, tapi itu tembok bandel. Jadi disimpan di sana. Ya mungkin agak ngeri lah kalau tempat yang tadi. Yuk, kita langsung keluar lagi. Coba yang satu lagi. Nah, jadi ada 4 bangunan. Ini sama. Ini bersih, nggak ada bekas besi.
Kalau musim hujan sih masuk air ke sini, jadi agak menggenang di bawahnya. Tapi sekarang lagi musim kemarau, jadi ya airnya masuk. Nah, so, bisa dilihat bagaimana air masuk ke ruangan ini. Ini ya, ini adalah batas dari dulu air yang genang di sini. Jadi dikeruk, dikeluarin. Jadi kayak gini bersih. Ya, ada satu lagi ruangan, kita langsung masuk ke sana. Saya coba masuk pertama. Tapi buat apa gitu kan? Gak tahu. Ini nih besi-besinya tuh dari kalapan itu udah gak ada. Saya sekarang kenapa ya sih setiap ada bangunan kayak benteng kayak gini besi-besinya itu gak ada, pintu ataupun itu gak ada. Tapi kenapa ya? Saya penasaran ke yang itu, Bad. Penasaran kan lo gua yang pertama tadi masuk. Coba deh yuk. Oh, hayang kadinya. Hayang kadinya. Ini mana coba itu? Tidak. Kok saya pengen gitu, kenapa ya? Saya pengen masuk ke sini. Mana? Pengen masuk sini. Oke. Okay. Pokoknya ada yang nyuruh sini, kenapa ya? Tapi kita coba masuk lagi. Keluar. Oke,
kita langsung pulang aja lah karena udah sore. Dan thank you banget yang udah nonton. Tetap jangan lupa di like, like, subscribe, dan di komennya. Oke, okay. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ciao, bye. Thank you. Assalamualaikum.